Jadi di video kita kali ini gue akan main ABA. Ini game udah lama banget gue gak main, anjir. Dan ya kita lihat aja kayak gimana teman-teman ya. Gue penasaran sama ABA yang sekarang kayak gimana sih. Dan oh my god, ntar nih gue matiin dulu. Lagu udah mati belum ya? Harusnya udah sih. Mari kita lihat. Yap, lagu udah mati. Ya. Oke, eh ternyata gue udah beli kesame ya. Alright, ya. Gila, gue udah lambat gue gak main ini pak. Sumpah gue udah gak lambat. Tapi sekarang kayaknya gue pengen coba kisame deh. Waktu itu kayaknya gue beli kisame tapi gue belum pernah coba pakai gitu kan. Ada banyak banget anjir sekarang. Buset dah. Ini apaan lagi nih? Ay, The Four Raikage anjay. Ini siapa nih? Cell. Ada Pui Pui. What the hell is Pui Pui man? What the hell? Iya nih, ini banyak banget karakter-karakter yang belum gue coba sih. Ya, dan ini One Piece paling banyak. Buset, ada Big Mom, ada Rob Lucci, ada Aokiji, ada Arlong. Ya, di video kita kali ini kita pengen gue pengen pakai kisame dulu kali ya. Karena ini yang gue penasaran banget sama unit satu ini, katanya sih OP banget. Cuman gue nggak tahu se-OP apa. Mending kita coba di training aja kali ya. Tapi ya mohon maaf teman-teman kalau cupu ya, karena ini gue bener-bener pertama kali main lagi setelah berapa lama nggak main gitu. Hampir setengah tahun kayaknya gue udah nggak main ginian pak. Jadi udah lama banget ya, bahkan lebih sih kayaknya sih. Jadi kalau misalnya gue cupu ya, mohon maaf lah ya. Ya ini kan kita cuman main-main aja gitu kan. Yuk kita sekarang langsung lihat aja di training kayak gimana sih kisame, oke? Alright, gila nih. Kok ruangan trainingnya jadi banyak begini anjir, what the heck? Oke. Let's go, kita langsung coba aja kisame teman-teman ya. Anjay, ini sumpah modelnya keren sih. Tapi tetap ya, ABA seperti biasa, kayak kelihatannya kaku gitu, tapi which is good sih. Gila, gue masih bisa combo, gila gokil. Shock bomb jutsu. Apa ini, Cok? Oke, buset, itu auto aim kah? Anjir. Bentar. Wah, gila nih. Kalau itu auto aim gigi banget sih. Anjay, kisame keren, Cok. Kisame keren. Shock bomb jutsu. Ini gue arahin ke sini ya. Oh enggak auto aim dia guys. Enggak auto aim. Jadi kalian mesti aim teman-teman ya. Tapi jaraknya kayaknya bisa jauh deh. Kita coba water pistol dulu. Water pistol dari sini bisa enggak? Oke, enggak bisa. Itu jarak dekat kayaknya ya. Itu jarak dekat itu. Samehada fish. Apa ini, Cok? Oh, oke, itu jarak dekat juga. Oke. Kita coba yang pertama, shock bomb jutsu dari sini. Enggak bisa. Oke, berarti enggak bisa terlalu jauh banget ya. Alright. Reservoir. Apa ini? What the hell is this, man? What is this? Apa ini, Cok? Oke, gue coba. Oh, itu. Prison jutsu. Samehada fish. Wajir, OP banget. Buset, oh my god, alright. Itu reservoir buat apa ya, guys? Kalau kalian tahu, kalian komen ya, guys. Ini reservoir buat apa ini? Karena gue udah lama banget gak main dan gue belum cari tahu, oke? Kita coba shak bom jutsu. Ngerusak blok apa enggak? Kayaknya ngerusak sih. Ya, harusnya ngerusak kalau kayak gitu ya. Gila, OP banget. Udah auto aim. Water prison jutsu. Oh, bisa diblok. Oke, water prison jutsu bisa diblok. Samehada fish. Oke, Samehada fish. Dia akhir-akhirnya bisa hancurin teman-teman ya. Reservoir ini buat apa? Reservoir ini ya? Reservoir ini buat apa ya? Gue rada gak tau aja. Prison jutsu. Wah, gila. Itu prison jutsu nyebar gitu, anjir. Oh my god. Shock bomb jutsu. Oke, reservoir itu gunanya begitu, guys. Jadi itu buat nge-enhance jutsu kalian ya. Buat nge-enhance semua skill kalian. Jadi kalau misalkan kalian pakai reservoir, shock bomb jutsu itu jadi kayak area gitu gede. Sama water prisonnya bisa kayak Kage Bunshin ngebelah diri gitu lah. Anjir, bagus banget sih. Oke. Ini this is good, man. This is good. Oke, kita coba awakening-nya dulu, oke. Kita coba awakening. Awakening itu yang mana ya? Gue lupa, Cok. Mode ini kalau nggak salah ya. Nah, ini mode nih. Nah, G. Let's go. Jadi apa dia? Buset, jadi hiu. Oh, yang jadi hiu. Oke. Wait, what? Wait, what? Wah, nge-cheat. Wah, nge-cheat. Anjir, itu kalau kalian lihat kayak OP-OP gitu. Jadi ada batasannya ya. Anjir, OP banget, Cok. Syak. Wah, gila. Kita bisa kayak terbang gini. Peace. Wah, anjir. Buset, ini OP parah sih. OP parah sih. Baik. Wah, ini OP parah sih. Kalian kemanapun kalian pergi ada air, anjir. Lihat, kalian bisa terbang. Wah, ini broken banget. Search destroy apa nih? Search destroy. Apa ini? Oh, itu auto aim. Wah, gokil. Auto aim semua. Coba super shock bomb jutsu.
Wah gila sih Fizz. Ini yang Fizz gila banget sih. Kalian bisa bawa dia ke atas. Anjir OP banget ini cok. Apa-apaan dah. Ini sih yang bikin OP ini sih. Apa dia bisa terbang gini cok. Ya Allah. Oke. Yaudah kita langsung coba aja ke ranked kali teman-teman. Gue pengen coba gimana ngelawan di ranked kayak gimana cok. Sumpah. Betul-betul kita coba reservoir lagi. Reservoir. Terus kalau gue sampe hada Fizz kayak gimana dia. Sama kah? Sama aja ya. Oke, yang berubah cuman kayak Shack Bomb Jutsunya jadi banyak tuh, sama Water Prisonnya dia jadi tuh jadi kayak nyebar gitu. Anjir bagus banget cok. Bagus banget sih. Alright, yuk kita langsung coba aja ke ranked. Let's go. Gila guys, sekarang bagus banget. Udah ada Asia Matchmaking tadi cuy. Jadi kalau kalian masuk ke ranked itu langsung ada di bawah sini tuh kayak ada Asia Matchmaking. Jadi ping pasti bagus harusnya ya. Ini sekarang pingnya bagus sih. Pingnya bagus. Kita lihat aja ntar kayak gimana. Oke. Jadi ini udah bagus banget sih. Wah gokil. Dari dulu kek gua, alasan gue gak main AB itu karena nge-lag guys. Gak enak kalau nge-lag gitu cuy. Kalau PvP cuy. Cuman kalau sekarang udah bisa, harusnya udah enak nih. Kita coba aja. Alright nih, gue udah dapet match apa belum nih. Harusnya udah dapet sih kalau kayak gini ya. Oke okay, let's go. Band apa ya? Gue gak tahu band-bandnya. Gue band ini aja lah. Band Kizaru aja lah. Gue paling kesel sama Kizaru cok. Your character has been banned. Your character. Ya di band kak. Kisame di band. Ya ampun. Sudah gue duga. Ya udah. Kita next match. Kisame tidak di band. Kita pakai Kisame bro. Let's go. Tapi kayaknya lawan gue jago banget. Buset. Ex-proficient anjing. Bro, gue baru main, udah lama gak main, lawannya ex-proficient. Terbantai dong. Ya sudah lah ya, kita coba aja coy. Anjir, gue tadi lawan orang yang sebelumnya gue pakai Yorichi. Kalah anjir lawan Luffy, what the fuck man. Gue udah agak-agak lupa kombo-kombonya anjir. Oke, kita coba aja oke. Kita coba Kisame nih teman-teman ya. Ini Kisame rada asik nih. Gue tinggal pakai apa, ulang gue Krillin gak, what the hell. Wah, Krillin OP nih anjir. Krillin OP nih. Krillin OP, kita langsung pakai reservoir kali ya. Reservoir. Langsung aja. Wow. Oh, dia langsung keluar anjir. Dia langsung keluar. Wah, dibutain. Oh my god. Dia enggak berani maju sini, bro. Oh shit. Buset, gua langsung ngelawan. Mampus lu. Mampus. Prison bomb. Ya gak kena anjir prisonnya anjir. What the heck. Oke okay. Oh itu bisa dihindar ternyata ya. Oh wait. No. Buset langsung terbantai gue anjir. Oke okay. Wah seru juga nih. Udah lama gue gak main AB ya. Seru juga ternyata teman-teman ya. Shack Bomb Jutsu. Ya ampun gak kena bro. Woi, sebentar dulu, gua in dulu anjing. Woi, itu hyper armor anjing. Sini lu, cok. Ya ampun gak kena sama hada Fizz gua, cok. Water prison no jutsu. Wah, anjir lu ya. Sini lu anjing. Wah, anjir gak kena itu pendek banget sumpah yang shack jutsu itu, cok. Wah, anjir gua mati, cok. Gua mati. I'm dead. I'm dead again. Buset. Kena mampus. Water prison no jutsu. Anjir lah susah banget anjir. Susah cow. Enak Krillin bisa nge-spam cow anjing. Sumpah ini gua langsung aja. Sini lah anjing. Kena lo. Ya ampun dia kabur cok. Water prison no jutsu. Waduh dia kabur mulu anjir. Mampus. Oke okay, meninggal. Anjir gue baru bisa ngebunuh dia satu kali cok. Apa-apaan ini anjir. Susah cok lawan Krillin susah anjir. Sumpah susah guys. Ini yang kayak gini-gini nanti. Langsung. Wah, sakit banget anjing. Shack Jutsu. Reservoir. Ayo mau kemana. Anjir, sakit banget. Gila Krillin apa-apaan ini, cok. Rada curang ya lawan Krillin gini ya. Anjir, ya udahlah ya. Kita langsung Shack Jutsu. Sini lu, cok. Kena ente. Wah, anjir lah.
Lepas dari combo bro. Ah, gak bisa lepas dari combo gue. Di combo gue sampai habis. Anjing, imagine. Imagine. Combo. Wah, anjir lah. Gue gak bisa main Kisame, cok. What the hell is this Kisame, man? Oke. Okay. What the fuck? Mati gue. Mati, I'm dead. Wah, apa ya dia, cok? 4-1 dibantai Krilin gue. Ya kali, gue baru main langsung ketemu X-Proficient. Bro, what the hell is this, man? What the hell? Ya kalah lah guys ya. Ya udahlah. Oh gimana? Jago tapi jago banget sama. Krillin jago banget, gak bohong gue. Next match. Sumpah gue udah lama gak main pak. Kalau cupu ya maaf lah ya. Anjir, ya udahlah. Kita next match, let's go. Alright. Let's go. Kita coba nih. Kayak gue pernah lawan si panda-panda ini. Kayaknya gue pernah lawan dia nih tadi siang nih. Gue tadi siang cepet main juga. Terus kayaknya gue pernah lawan dia nih. Dia pakai Ichigo gak sih kalau gak salah? Nanti kita lihat aja deh. Gue pakai Kisame ya. Bagus nih harusnya. Ini Kisame tuh ternyata jaraknya masih pendek banget guys. Kalian mesti combo dia cuy. Kalian gak bisa asal-asal kayak Krillin gitu ya. Kalau Krillin modal kalian kena break dari yang bola-bola disnya itu aja udah langsung bisa combo anjir. Cuma kalau kayak Kisame ini gak bisa nih. Oh itu dia pakai Ichigo kan ya. Apaan itu karakter apaan itu cuy? Random anjing. Buset. Pakai apa itu dia? Tadi kayaknya Ichigo deh. Pakai white beard. Oke. Osan. Oh my god, sakit banget anjir. Reservoir. Kabur di. Ya udah gue stay di sini aja anjir. Gue stay di sini aja anjir. Mati lu, combo lu. Ih, gak kena. Wah, gak kena anjir. Shark bomb no jutsu. Oh shit. Sini bro. Dah mati dia. Apa sih, gak jelas. Take my word, quit the game. Anjir, gak jelas banget, cok. Gak jelas banget. Bocil ABA. Biasa emang kayak gini, guys. Ini bocil ABA biasa guys. Bocil ABA, sini lu anjing. Buset, ngeri banget. Jago banget kayak ini abang jago ini. Abang satu ini jago banget kayaknya dia anjing. Jago banget kayak abang satu ini dia anjing. Awaken, terbang bro. Gua terbang nih bro. Mau kemana lu bro? Mau kemana lu bro? Gigit. Apa lu bro? Terbang sana bro. Ayo bro. Mati sana bro. Aji bisa diblok coba dia cok. Oke. Bisa diterbang coba dia cok. Aji gak kena goblok. Mati anjing. Oke. Oke. Gila nih pakai Kisame sih. Kisame enak banget anjir. Sumpah tinggal modal kayak gini search destroy. Anjir, apaan ini cowok? Ngecheat banget anjing. Tinggal modal begini doang anjir. Yet you still dead, idiot. Anjir, gua menang gila, OP banget. Kisame OP banget, cok. Gila. Kisame OP banget. Ya guys, sumpah ini proof ya. Gua baru main aja, cok. Langsung mati. Tapi lawan gua white beard sih. Ya, jelas ya dia random anjing, bukan salah gua lah anjing. Ya tetap aja gitu kan. Ini Kisame terlalu overpower sih. Ya buat kalian yang baru main, ini the best banget guys buat kalian mulai. Beli Kisame, wah gila ini enak banget. Pertama karena karakter ini harus combo. Jadi kalian akan dipaksa untuk belajar combo. Karena dari tadi gue gak combo, kalian bisa lihat ya, gue gak combo aja bisa menang anjir. Tapi kalau kalian combo ini bisa kayaknya 100-0 bisa ini.
gila sih, OP banget sih. So ya itu ya teman-teman, kayaknya untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like yang suka, dislike kalau kalian enggak suka, subscribe yang mau, enggak usah disuruh apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby, run.